بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya, Dia Maha Mendengar, Maha Melihat. Wa atayna Musa al-kitab wa ja'alnahu hudan li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعْنُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا. Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini dua kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung. Dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا. Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu. Lalu mereka masuk ke dalam masjid, Masjidil Aqsa, sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali. Dan mereka
membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Asa rabbukum an yarhamakum wa in 'udtum 'udna wa ja'alna jahannama lil kafirin hasira. Mudah-mudahan Tuhan kamu melimpahkan rahmat kepada kamu. Tetapi jika kamu kembali melakukan kejahatan, niscaya kami kembali mengazabmu, dan kami jadikan neraka jahanam penjara bagi orang kafir. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladhina ya'maluna s-salihati anna lahum ajran kabira. Sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Wa annalladhina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adzaban alima. Dan bahwa orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kana al insanu 'ajula. Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا. Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam, dan kami jadikan tanda siang itu terang benerang, agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura. Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Dan pada hari kiamat, kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka. Iqra' kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba. Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi. وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha fahaqqa 'alayha al-qawlu fadammarnaha tadmira.
Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu, agar menaati Allah. Tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, maka sepantasnya berlakulah terhadapnya perkataan hukuman kami. Kemudian kami binasakan sama sekali negeri itu. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. Dan berapa banyak kaum setelah Nuh yang telah kami binasakan. Dan cukuplah Tuhanmu yang maha mengetahui, maha melihat dosa hamba-hambanya. Man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannam. ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا. Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik. Kullan numiddu haulai wa haulai min ata'i rabbik, wa ma kana ata'u rabbika mahzura. Kepada masing-masing golongan, baik golongan ini yang menginginkan dunia, maupun golongan itu yang menginginkan akhirat, kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu, dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi. Unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd. وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا. Perhatikanlah bagaimana kami melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Dan kehidupan akhirat lebih tinggi derajatnya dan lebih besar keutamaannya. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. Janganlah engkau mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah, nanti engkau menjadi tercela dan terhina. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan, "Ah!"
dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum, in takunu salihin fa innahu kana lil awwabin ghafura. Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jika kamu orang yang baik, maka sungguh Dia Maha Pengampun kepada orang yang bertaubat. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskin wabn as-sabil wa la tubadzir tabdhira. Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Innal mubadzirin kanu ikhwanas syayatin wa kanas syaitanu lirabbihi kafura. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Wa imma tu'ridanna 'anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Dan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang lemah lembut. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبَسُطَهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya sangat pemurah. Nanti kamu menjadi tercela dan menyesal. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sungguh, Tuhanmu melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, Dia Maha Mengetahui, Maha Melihat hamba-hambanya. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَأً كَبِيرًا. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rizki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا. Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh,
kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik, bermanfaat, sampai dia dewasa. Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu, dan lebih baik akibatnya. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Kullu dhalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Semua itu, kejahatan sangat dibenci di sisi Tuhanmu. Dhalika mimma awha ilayka rabbuka minal hikmah. ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. Itulah sebagian hikmah yang diwahyukan Tuhan kepadamu, Muhammad. Dan janganlah engkau mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Nanti engkau dilemparkan ke dalam neraka, dalam keadaan tercela, dan dijauhkan dari rahmat Allah. أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا. Maka apakah pantas Tuhan memilihkan anak laki-laki untukmu, dan dia mengambil anak perempuan dari malaikat? Sungguh, kamu benar-benar mengucapkan kata yang besar dosanya. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا. Dan sungguh, dalam Al-Quran ini telah kami jelaskan berulang-ulang peringatan, agar mereka selalu ingat, tetapi peringatan itu hanya menambah mereka lari dari kebenaran. قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَبْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا. Katakanlah Muhammad, jika ada Tuhan-Tuhan di sampingnya, sebagaimana yang mereka katakan, niscaya Tuhan-Tuhan itu mencari jalan kepada Tuhan yang mempunyai ars. Subhanahu wa ta'ala amma yaqulun 'uluwan kabira. Maha suci dan maha tinggi dia dari apa yang mereka katakan, luhur dan agung, tidak ada bandingannya.
تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya, bertasbih kepada Allah. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh, Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. Dan apabila engkau Muhammad membaca Al-Quran, kami adakan suatu dinding yang tidak terlihat antara engkau dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. Dan kami jadikan hati mereka tertutup dan telinga mereka tersumbat agar mereka tidak dapat memahaminya. Dan apabila engkau menyebut Tuhanmu saja dalam Al-Quran, mereka berpaling ke belakang, melarikan diri karena benci. نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا. Kami lebih mengetahui dalam keadaan bagaimana mereka mendengarkan, sewaktu mereka mendengarkan engkau Muhammad, dan sewaktu mereka berbisik-bisik, yaitu ketika orang zalim itu berkata, kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir. Unzur kaifa darabu lakal amsal fadallu fala yastati'una sabila. Lihatlah bagaimana mereka membuat perumpamaan untukmu Muhammad. Karena itu mereka menjadi sesat dan tidak dapat lagi menemukan jalan yang benar. وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا. Dan mereka berkata, apabila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru? قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا. Katakanlah Muhammad, jadilah kamu batu atau besi. أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُ قُلْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا. Atau menjadi makhluk yang besar yang tidak mungkin hidup kembali menurut pikiranmu. Maka mereka akan bertanya, siapa yang akan menghidupkan kami kembali? Katakanlah, yang telah menciptakan kamu pertama kali. Lalu mereka akan menggeleng-gelengkan kepalanya kepadamu dan berkata, kapan kiamat itu akan terjadi? Katakanlah, barangkali waktunya sudah dekat. Yawma yad'ukum fatastajibuna bihamdihi wa tadhunnuna illa bithum illa qalila. Yaitu pada hari ketika Dia memanggil kamu,
dan kamu mematuhinya sambil memujinya, dan kamu mengira, rasanya hanya sebentar saja, kamu berdiam di dalam kubur. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, benar. Sungguh, setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh, setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Rabbukum a'lamu bikum, in yasha' yarhamkum aw in yasha' yu'adzibkum, wa ma arsalnaka 'alaihim wakila. Tuhanmu lebih mengetahui tentang kamu. Jika Dia menghendaki, niscaya Dia akan memberi rahmat kepadamu. Dan jika Dia menghendaki, pasti Dia akan mengazabmu. Dan kami tidaklah mengutusmu Muhammad untuk menjadi penjaga bagi mereka. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا. Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh, kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا. Katakanlah Muhammad, panggillah mereka yang kamu anggap Tuhan selain Allah. Mereka tidak kuasa untuk menghilangkan bahaya darimu, dan tidak pula mampu mengubahnya. Ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjun rahmatahu wa yakhafuna 'adhabahu inna 'adhaba rabbika kana mahdhura. Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Mereka mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya. Sungguh, azab Tuhanmu itu sesuatu yang harus ditakuti. Wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yawmil qiyamati aw mu'adzibuha 'adaban shadida kana dhalika fil kitabi masqura. Dan tidak ada suatu negeri pun yang durhaka penduduknya, melainkan kami membinasakannya sebelum hari kiamat, atau kami siksa penduduknya dengan siksa yang sangat keras. Yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz. Wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awwalun. وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا. Dan tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan kami, melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang terdahulu. Dan telah kami berikan kepada kaum Samud unta betina sebagai mukjizat yang dapat dilihat. Tetapi mereka menganiaya unta betina itu. Dan kami tidak mengirimkan tanda-tanda itu, melainkan untuk menakut-nakuti. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ
وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا. Dan ingatlah ketika kami wahyukan kepadamu, sungguh, ilmu Tuhanmu meliputi seluruh manusia. Dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu melainkan sebagai ujian bagi manusia. Dan begitu pula pohon yang terkutuk, zakum, dalam Al-Quran. Dan kami menakut-nakuti mereka, tetapi yang demikian itu hanyalah menambah besar kedurhakaan mereka. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam. Lalu mereka sujud, kecuali Iblis. Ia Iblis berkata, apakah aku harus bersujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah? Qala ara'aytaka hadzal ladzi karramta 'alayya la in akhkhartani ila yaumil qiyamati la ahtanikanna dhurriyyatahu illa qalila. Ia Iblis berkata, terangkanlah kepadaku, inikah yang lebih engkau muliakan daripada aku? Sekiranya engkau memberi waktu kepadaku sampai hari kiamat, pasti akan aku sesatkan keturunannya, kecuali sebagian kecil. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. Dia Allah berfirman, pergilah. Tetapi barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sungguh, neraka jahanamlah balasanmu semua, sebagai pembalasan yang cukup. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. Dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau Iblis sanggup dengan suaramu yang memukau. Kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka yang berkuda dan yang berjalan kaki, dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak. Lalu beri janjilah kepada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Inna ibadi laysa laka alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakila. Sesungguhnya terhadap hamba-hambaku, engkau Iblis tidaklah dapat berkuasa atas mereka, dan cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga. رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. Tuhanmu lah yang melayarkan kapal-kapal di lautan untukmu, agar kamu mencari karunia-Nya. Sungguh, Dia Maha Penyayang terhadapmu. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُم إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا. Dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilang semua yang biasa kamu seru kecuali Dia.
Tetapi ketika dia menyelamatkan kamu ke daratan, kamu berpaling darinya. Dan manusia memang selalu ingkar, tidak bersyukur. أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا. Maka apakah kamu merasa aman bahwa dia tidak akan membenamkan sebagian daratan bersama kamu? Atau dia meniupkan angin keras yang membawa batu-batu kecil, dan kamu tidak akan mendapat seorang pelindung pun. Am amintum an yu'idakum fihi taratan ukhra fayursila alaykum qasifan minar rihi fayughriqakum bima kafartum thumma la tajidu lakum alayna bihi tabi'a. Ataukah kamu merasa aman bahwa dia tidak akan mengembalikan kamu ke laut sekali lagi, lalu dia tiupkan angin topan kepada kamu dan ditenggelamkannya kamu disebabkan kekafiranmu, kemudian kamu tidak akan mendapatkan seorang penolong pun dalam menghadapi siksaan kami. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat tayyibat. Wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Dan sungguh, kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rizki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan, dengan kelebihan yang sempurna. Yawma nad'u kulla unasin bi'imamihim. فَمَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا. Ingatlah, pada hari ketika kami panggil setiap umat dengan pemimpinnya, dan barang siapa diberikan catatan amalnya di tangan kanannya, mereka akan membaca catatannya dengan baik, dan mereka tidak akan dirugikan sedikit pun. وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا. Dan barang siapa buta hatinya di dunia ini, maka di akhirat dia akan buta dan tersesat jauh dari jalan yang benar. وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا. Dan mereka hampir memalingkan engkau Muhammad dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu, agar engkau mengada-ada yang lain terhadap kami. Dan jika demikian, tentu mereka menjadikan engkau sahabat yang setia. Walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Dan sekiranya kami tidak memperteguh hatimu, niscaya engkau hampir saja condong sedikit kepada mereka. إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا. Jika demikian, tentu akan kami rasakan kepadamu siksaan berlipat ganda di dunia ini, dan berlipat ganda setelah mati. Dan engkau Muhammad tidak akan mendapat seorang penolong pun terhadap kami. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا. Dan sungguh,
Mereka hampir membuatmu Muhammad gelisah di negeri Mekah, karena engkau harus keluar dari negeri itu. Dan kalau terjadi demikian, niscaya sepeninggalmu, mereka tidak akan tinggal di sana, melainkan sebentar saja. Sunnat man qad arsalna qablaka min rusulina, wa la tajidu li sunnatina tahwila. Yang demikian itu merupakan ketetapan bagi para rasul kami yang kami utus sebelum engkau, dan tidak akan engkau dapati perubahan atas ketetapan kami. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr, inna qur'anal fajr kana mashhuda. Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam. Dan laksanakan pula sholat subuh. Sungguh, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Wa minal layl fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladun sultanan nasira. Dan katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Dan katakanlah, kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh, yang batil itu pasti lenyap. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimin illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Qur'an sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Qur'an itu hanya akan menambah kerugian. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bijanibi wa idza massahu asy-syarru kana ya'usa. Dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa. Qul kullun ya'malu 'ala shakilatihi fa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Wa yas'alunaka 'anil ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal 'ilmi illa qalila. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Walain syi'na lanadhhabanna billadhi awhayna ilayka thumma la tajidu laka bihi 'alaina wakila. Dan sesungguhnya jika kami menghendaki,
niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad. Dan engkau tidak akan mendapatkan seorang pembela pun terhadap kami. Illa rahmatan mir rabbik, inna fadlahu kana alaika kabira. Kecuali karena rahmat dari Tuhanmu. Sungguh, karunia-Nya atasmu Muhammad sangat besar. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu 'ala an ya'tu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. Dan sungguh, kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi kebanyakan manusia tidak menyukainya, bahkan mengingkarinya. وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا. Dan mereka berkata, kami tidak akan percaya kepadamu Muhammad sebelum engkau memancarkan mata air dari bumi untuk kami. أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا. Atau engkau mempunyai sebuah kebun kurma dan anggur, lalu engkau alirkan di celah-celahnya sungai yang deras alirannya. أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا. Atau engkau jatuhkan langit berkeping-keping atas kami, sebagaimana engkau katakan, atau sebelum engkau datangkan Allah dan para malaikat berhadapan muka dengan kami. أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَأُهُ. قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا. Atau engkau mempunyai sebuah rumah terbuat dari emas. Atau engkau naik ke langit. Dan kami tidak akan mempercayai kenaikanmu itu sebelum engkau turunkan kepada kami sebuah kitab untuk kami baca. Katakanlah Muhammad, Maha Suci Tuhanku, bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi Rasul? وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا. Dan tidak ada sesuatu yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk datang kepadanya, selain perkataan mereka, mengapa Allah mengutus seorang manusia menjadi Rasul? Qul law kana fil ardi malaikatun yamshuna mutma'innina lanazzalna alaihim minas sama'i malakan rasulah. Katakanlah Muhammad, sekiranya di bumi ada para malaikat yang berjalan-jalan dengan tenang,
niscaya kami turunkan kepada mereka malaikat dari langit untuk menjadi rasul. Qul kafa billahi shahidan baini wa bainakum innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Katakanlah Muhammad, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Sungguh, Dia Maha mengetahui, Maha melihat akan hamba-hambanya. Wa man yahdillahu fa huwal muhtad, wa man yudlil falan tajid lahum awliya'a min dunih. وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا. Dan barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa Dia sesatkan, maka engkau tidak akan mendapatkan penolong-penolong bagi mereka selain Dia. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat dengan wajah tersungkur, dalam keadaan buta, bisu, dan tuli. Tempat kediaman mereka adalah neraka Jahanam. Setiap kali nyala api Jahanam itu akan padam, kami tambah lagi nyalanya bagi mereka. جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. Itulah balasan bagi mereka. Karena sesungguhnya mereka kafir kepada ayat-ayat kami. Dan karena mereka berkata, apabila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk baru? Awalam yarau anna Allah alladhi khalaqas samawati wal arda qadirun ala an yakhluqa mithlahum wa ja'ala lahum ajalan la rayba fihi fa abal zalimuna illa kufura. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah Maha Kuasa pula menciptakan yang serupa dengan mereka. Dan Dia telah menetapkan waktu tertentu, mati atau dibangkitkan bagi mereka, yang tidak diragukan lagi. Maka orang zalim itu tidak menolaknya kecuali dengan kekafiran. Qul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi idhan la amsaktum khashyatal infaq wa kanal insanu qatura. Katakanlah Muhammad, sekiranya kamu menguasai perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan, karena takut membelanjakannya, dan manusia itu memang sangat kikir. Walaqad atayna Musa tis'a ayatin bayinat, fas'al bani Israel iz ja'ahum, faqala lahu fir'aunu inni la'adhunnuka ya Musa mas'hura. Dan sungguh, kami telah memberikan kepada Musa 9 mukjizat yang nyata. Maka tanyakanlah kepada Bani Israel, ketika Musa datang kepada mereka, lalu Fir'aun berkata kepadanya, wahai Musa, sesungguhnya aku benar-benar menduga engkau terkena sihir. Qala laqad 'alimta ma
أَنزَلَهَا أُولَٰئِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا. Dan dia Musa menjawab, sungguh, engkau telah mengetahui bahwa tidak ada yang menurunkan mukjizat-mukjizat itu kecuali Tuhan yang memelihara langit dan bumi sebagai bukti-bukti yang nyata. Dan sungguh, aku benar-benar menduga engkau akan binasa, wahai Fir'aun. فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا. Kemudian dia Fir'aun hendak mengusir mereka, Musa dan pengikutnya, dari bumi Mesir. Maka kami tenggelamkan dia, Fir'aun beserta orang yang bersama dia, seluruhnya. وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا. Dan setelah itu, kami berfirman kepada Bani Israel, tinggallah di negeri ini, tetapi apabila masa berbangkit datang, niscaya kami kumpulkan kamu dalam keadaan bercampur baur. Dan kami turunkan Al-Quran itu dengan sebenarnya, dan Al-Quran itu turun dengan membawa kebenaran, dan kami mengutus engkau Muhammad hanya sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا. Dan Al-Quran kami turunkan berangsur-angsur, agar engkau Muhammad membacakannya kepada manusia perlahan-lahan, dan kami menurunkannya secara bertahap. قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا. Katakanlah Muhammad, berimanlah kamu kepadanya Al-Quran, atau tidak usah beriman sama saja bagi Allah. Sesungguhnya orang yang telah diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkurkan wajah, bersujud. وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا. Dan mereka berkata, Maha Suci Tuhan kami, sungguh, janji Tuhan kami pasti dipenuhi. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. Dan mereka menyungkurkan wajah sambil menangis, dan mereka bertambah khusyuk. قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. Katakanlah Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman, dengan nama yang mana saja kamu dapat menyeru. Karena dia mempunyai nama-nama yang terbaik, Asma'ul Husna. Dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam sholat, dan janganlah pula merendahkannya, dan usahakan jalan tengah di antara kedua itu.
وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. Dan katakanlah, segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak pula mempunyai sekutu dalam kerajaannya. Dan dia tidak memerlukan penolong dari kehinaan. Dan agungkanlah dia seagung-agungnya.